Kasus dugaan pengeroyokan terhadap pelapor Olen Saputra 26 tahun dan Arya Aprilia Wahyudi 20 tahun yang terjadi di Kampung Pekopen RT 3 RW 5 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Tepatnya di pinggir jalan di depan pertokoan malam Selasa 22 Februari 2022 yang telah dilaporkan korban ke Polres Metro Bekasi pada Rabu tanggal 23 Februari 2022 tetapi belum ada titik terang. Pihak korban atau pelapor baru menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan pada tanggal 17 Maret 2022 dari Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi. Dalam surat tersebut, pihak kepolisian masih membutuhkan keterangan atau klarifikasi dari pihak pemilik pom bensin mini yang terdapat rekaman CCTV di TKP. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya.